Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Selenium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan. Mineral ini memiliki manfaat penting dalam reproduksi, metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA, dan perlindungan tubuh dari kerusakan oksidatif dan infeksi. Kebutuhan selenium harian tiap orang berbeda-beda. Untuk pria dan wanita dewasa membutuhkan sekitar 55 mikrogram selenium. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui, membutuhkan sebanyak 60 mikrogram selenium. Kekurangan selenium pada tubuh bisa ditandai dengan perubahan suasana hati, kecemasan, kebingungan, dan berkontribusi pada penyakit miodegeneratif seperti kelemahan otot. Untuk mencukupi kebutuhan selenium, Anda bisa mengonsumsi berbagai sumber selenium yang terdapat dalam berbagai makanan. Berikut kunci sehat telah merangkum dari berbagai sumber 9 makanan yang mengandung selenium. Satu, daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu sumber selenium yang sangat enak untuk disantap. Kandungan selenium pada daging sapi tergantung pada jenis potongannya. Satu porsi daging sapi yang sudah diolah menjadi steak mengandung selenium sebanyak 33 mikrogram yang dapat mencukupkan kebutuhan harian tubuh hingga 65%. Sedangkan daging giling hanya mengandung sekitar 18 mikrogram selenium dan hati sapi mengandung sekitar 28 mikrogram selenium. Selain mengandung selenium, daging sapi juga mengandung protein, lemak, zinc, fosfor, serta sejumlah vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin B12 yang baik untuk kesehatan tubuh. 2. Daging ayam. Selain nikmat dikonsumsi, daging ayam bisa membantu mencukupi kebutuhan selenium harian Anda. Daging ayam mengandung sekitar 22 hingga 25 mikrogram selenium per 85 gramnya. Jumlah ini akan bertambah jika Anda turut memakan bagian kulitnya. Tidak hanya mengandung selenium, dada ayam juga tinggi protein dan kalori, sehingga cocok dikonsumsi oleh Anda yang ingin menambah berat badan. 3. Telur. Telur termasuk sumber selenium yang mudah ditemukan. Dalam satu butir telur rebus, mengandung sekitar 20 mikrogram selenium. Namun, meskipun Anda mengolah telur dengan cara yang berbeda, kandungan selenium di dalamnya kurang lebih akan tetap sama. Selain selenium, telur juga tinggi protein, fosfor, kalium, kolin, dan vitamin A yang baik untuk kesehatan tubuh. 4. Udang. Udang termasuk makanan yang mengandung selenium. Udang dapat dengan mudah ditemukan dan diolah dengan berbagai macam cara. Konsumsi udang berukuran besar dengan berat 22 gram mengandung 10,9 mikrogram selenium yang dapat membantu Anda mencukupi kebutuhan selenium harian tubuh hingga 20%. 5. Tuna. Pada dasarnya, makanan laut merupakan sumber selenium yang baik dengan rasa yang lezat. Salah satu produk laut dengan kadar tinggi selenium adalah ikan tuna. Ikan tuna mengandung sekitar 92 mikrogram selenium per 85 gramnya. Hal tersebut menjadikan ikan tuna sebagai sumber selenium yang sangat baik. Selain itu, makanan laut lainnya seperti ikan sarden, kerang, salmon, dan kepiting mengandung selenium antara 40 hingga 65 mikrogram. Dengan demikian, asupan selenium dalam tubuh dapat tercukupi. 6. Bayam. Bayam adalah salah satu sayuran yang mengandung selenium. Dalam satu porsi bayam yang sudah dimasak, mengandung 11 mikrogram selenium. Tidak hanya mengandung selenium, bayam juga tinggi asam folat yang baik untuk mencegah anemia, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, serta vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
7. Jamur shiitake. Makanan yang mengandung selenium selanjutnya adalah jamur shiitake. Dalam setiap 100 gram jamur shiitake dapat mengandung selenium hingga 24,8 mikrogram. Kadar tersebut dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh hingga 45%. 8. Biji bunga matahari. Biji bunga matahari atau kuaci merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan kandungan selenium. Biji-bijian ini bisa Anda jadikan camilan sehat untuk mendapatkan manfaat dari selenium yang terkandung di dalamnya. 1/4 cangkir biji bunga matahari ini mengandung hampir 19 mikrogram selenium. Bahkan 28 gram biji bunga matahari kering yang sudah disangrai dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh terhadap selenium hingga 41%. 9. Kacang Brazil. Kacang Brazil merupakan salah satu sumber selenium terbaik. Dalam 28 gram atau sekitar 6 hingga 8 butir kacang Brazil mengandung selenium sekitar 544 mikrogram. Perlu diketahui, kacang ini merupakan salah satu sumber selenium dengan kadar yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Anda tidak bisa mengonsumsi kacang Brazil terlalu sering untuk mencegah keracunan selenium. Itulah tadi 9 makanan yang mengandung selenium. Namun, meski bermanfaat untuk kesehatan, jumlah selenium yang berlebihan tetap bisa membahayakan kesehatan. Jadi, konsumsilah sumber selenium dalam batas wajar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam Kunci Sehat!